Tirta, saya driver ojol. Dan biasanya saya fokus cuma nganterin penumpang tanpa ingin tahu ikut campur urusan pribadinya. Tapi buat customer kali ini, saya terpaksa ikut campur. Mas, kamu belum sarapan kan? Aku bikin sarapan dulu ya. Gak usah, Miss. Aku sarapan di kantor aja. Aku udah telat. Ada meeting di kantor pagi ini. Ngopi dulu ya, aku bikin kopi ya. Nisa, kamu baru bangun. Belum bikin sarapan tadi gini. Suami kamu udah mau berangkat kerja. Terus itu anak kamu itu belum bangun, masih tempat tidur. Kamu kerjanya ngapain aja? Jadi siap macam apa kamu? Ma, semuanya kan juga capek, Ma. Kemarin kan Mama lihat sendiri, aku seharian bantuin di rumahnya Bude. Mama, lihat istri kamu tuh, gak bisa ngurus rumah tangga. Gimana rumah tangga mau bener kalau kayak gitu? Ma, jangan keras-keras. Nisa juga udah berusaha kok. Berusaha? Berusaha apaan? Istri kayak gitu mah istri yang gak becus, tau gak? Kan udah dibilang dari awal, kalau nyari istri itu yang bisa ngurus rumah tangga. Ngerti gak? Kamu ini asal nikah aja. Saya bangun Raisa dulu ya, Mas. Terus gimana tuh yang Mama bilang kemarin? Yang kamu kenal kan sama anaknya Bude Resa? Yang anaknya namanya Tantri. Nah, si Tantri itu sekolahnya oke. Sekolahnya bonafit, keren pokoknya. Ih, Mama maunya tuh cucu Mama sekolahnya di sana. Ma, nanti kita usahain. Nisa juga belum tahu kok, ya? Nisa, tadi suami kamu bilang sama Mama kalau mau mindahin sekolah anak kamu ke sekolah favorit. Di sana sekolahnya bagus. Ya, pindahin sana ya. Ma, jarak dari rumah ke sekolah itu kan jauh banget, Ma. Nanti gimana aku antar jemput Raisanya? Belum lagi biayanya. Kan mahal banget, Ma, sekolah di situ. Kita nggak akan sanggup. Biaya sekolah mahal itu wajar. Tapi pendidikan sekolah juga penting. Emang kamu nggak pengen apa punya anak sekolah pinter? Hah? Kamu ini alasan aja. Ma, aku juga mau Ma yang terbaik buat Raisa. Tapi kita juga harus lihat dong Ma kondisi kita sekarang. Biaya sekolah yang sekarang aja udah mahal. Masih kita harus tambah lagi untuk urusan pindahan. Belum lagi nanti ada biaya ini itu di sana. Uang dari mana kita, Ma? Nisa. Mungkin benar apa kata Mama. Kalau masalah biaya, aku bisa carilah. Untuk sekolah mahal buat anak, apa enggak? Mas, kita enggak cuma membicarakan soal kemauan aja, Mas, tapi juga kemampuan. Kita enggak mampu buat sekolahin anak kita di sekolah itu, Mas. Itu uang dari mana, Mas? Mas, tolong realistis lah, Mas. Jarak dari sini ke sana aja tuh aku enggak bakalan sanggup, Mas. Gimana nanti aku antar jemput Raisanya? Udah. Ma, Nisa, nanti kita bahas lagi ya. Aku udah kesiangan nih. Ya? Bu, aku pamit dulu. Hati-hati. Nisa. Hati-hati, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sayang, ayo kita pergi, sayang. Tante Mer, sayang. Kamu ingat Tante Mer, kan? Yang rumahnya ada kolam ikannya itu. Tapi nanti Papa nyusul nggak, Ma? Papa mungkin nggak bakal nyusul, sayang. Tapi nanti pas kita sampai rumah Tante Mer, Mama telepon Papa, ya. Tapi kenapa kita pergi, Ma? Rumah kita kan di sini. Rumah Papa di sini. Mama nggak bisa ceritain sekarang, sayang. Nanti Mama kasih tahu, ya. Nanti Papa marah nggak, Ma? Papa nggak akan marah sama kamu, sayang. Kamu tenang aja, ya. Sekarang, ayo kita pergi, ya. Kamu ikut aja ya. Cepat, pakai sandal saya. Ayo cepat saya. Ayo cepat, kawan.
Esa. 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 Kamu udah siap belum, Nak? Apa jangan-jangan tidur lagi di kamar sama emaknya ya? Wah, benar-benar di sini sani. Nyamaku ampun deh. Reza. Reza. Anissa, kamu tidur lagi ya? Reza. Reza sayang. Reza. 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 Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok enggak ada ya? Alah. Jangan-jangan kabur nih anak nih. Lagi istirahat sayang, kita kan gak mau ganggu nenek kan? Pokoknya mama janji semua akan baik-baik aja, oke? Nanti kita baik lagi kan ma, pasti nenek nanti nyariin. Iya nanti, tapi sekarang kita pergi dulu ya. Rachel! Iya betul mas. Maaf ya bu, agak telat, tadi macet. Iya gak apa-apa mas. Apa itu bu di dalam? Ada kemalingan? Enggak mas, enggak apa-apa. Teriak-teriak. Bisa cepat selesai. Ayo deh. Bu, saya tahu. Tapi ini aneh aja. Tiba-tiba ibu buru-buru bawa anak kecil. Terus tadi di rumah saya juga dengar ibu teriak-teriak. Saya takut bu. Saya tidak mau terlibat dengan hal ini. Kalau gitu, di-cancel aja, Bu, ya. Mas, tolonglah, Mas. Ini tuh cuma masalah keluarga saya. Saya cuma minta antar Mas ke alamat itu. Jadi, Mas jangan nambah-nambah masalah lagi dong, Mas. Maaf ya, Bu. Saya tetap nggak bisa. Dan tolong di-cancel aja dan cari ojol lain ya, Bu. Mas, tolonglah, Mas. Ini tuh masalah pribadi saya. Jadi, saya nggak bisa jelasin semuanya ke Mas. Iya, Bu. Saya mohon maaf ya, Bu. Saya tetap nggak bisa. Tolong cari ojol lain aja ya, Bu. Raisa? 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 Mas, Mas! Anak saya mana, Mas? Lah, Bu. Bukannya tadi ada di belakang saya, Bu. Raisa! Raisa! Aduh, Mas. Gimana nih, Mas? Anak saya kemana? Aduh, Bu. Kalau gitu, kita cari di tempat. Siapa tahu dia lari ke sana ya, Bu. Padahal saya cuma ngobrol sama ibunya, tapi anak itu hilang aja, kabur dan nggak tahu kemana. Aduh mas, kemana anak saya mas? Gimana kalau saya nggak bisa nemuin dia? Sabar ya bu, anak ibu pasti bisa kita temukan. Ya jangan panik ya bu. Gimana kalau terjadi sesuatu sama dia mas? Aduh, saya nggak tahu lagi harus gimana ini. Halo, halo, halo. Tama. Halo, Ma. Itu si Raisa sama Anissa nggak ada di rumah. Mereka kayaknya kabur deh. Raisa sama Anissa nggak ada di rumah. Mereka kemana, Ma? Ih, ya Mama juga nggak tahu mereka kabur kenapa. Itu kali tuh gara-gara yang Mama bilang sekolahan itu kali. Ya udah, Mama tunggu di rumah ya. Tama pulang sekarang. Ya, Ma? Iya. Halo Sa, kamu di mana sekarang Sa? Mas, Mas Raisa hilang Mas. Aku belum sempat nemuin dia sampai sekarang Mas. Pak, Raisa hilang. Sekarang kamu ada di mana sekarang?
aku juga nggak tahu ini di mana, tapi aku udah keliling-keliling. Aku nggak bisa nemuin Reza juga, Mas. Aduh, gimana ini, Mas? Yaudah, kamu tunggu di sana ya. Aku sama Mama nyusul kamu ke sana. Kamu sharelok ya lokasi sekarang ya? Iya, Mas. Aku sharelok sekarang ya, Mas. Reza hilang, Ma. Ayo kita cari. Ayo, Ma. Ayo. Sekarang kita mencar, ya. Dalam 30 menit nggak ketemu juga, kita ngumpul lagi di sini, ya. Baik, Mas. Saya bantu cari di sekitar sini, ya. Mas, silakan cari saya. Bisa. Kamu cari ke sana. Saya cari di sana, ya. Ibu, ibu juga cari ya, Bu. Raisa, Raisa. Ya Allah, kemana Raisa, ya Allah? Raisa! Raisa! Raisa, kamu di mana, Nak? Raisa! 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 Raisa, kamu di mana, cucuku, ya Allah? Raisa! Waktu itu saya sempat bingung mau cari Raisa ke mana. Terus saya coba berpikir, kalau anak seumuran Raisa pasti ada di tempat yang anak kecil suka. Raisa, ngapain kamu duduk sendiri sini? Mama dan papamu nyariin tuh. Aku gak mau pergi kalau gak sama papa sama mama. Raisa, udah ngomong aja. Sama mama dan papa nanti apa yang Raisa mau, ya? Aku gak tahu caranya, Om. Ya udah, kalau gitu Raisa ikut sama Om sekarang untuk nemuin papa dan mama. Ayo. Pelan-pelan ya, turunnya. Ya. Raisa. Raisa. Gimana kamu, Nak? Raisa, Bu. Raisa. Mas, kamu ketemu Raisa? Belum, Mas. Mana Ibu? Gimana? Kemana ya Raisa, Mas? Ya Allah. Nis. Itu Raisa. Itu Raisa, Nis. Raisa, ya Allah. Raisa, ya Allah, Nak. Kamu kemana aja, sayang? Mama khawatir. Papa, Mama, aku gak mau ya Papa, Mama berantem. Aku mau kok sekolah di mana aja, yang penting gak berantem. Ya Allah, maafin nenek ya, Bu, ya. Anissa, maafin Mama ya. Mungkin Mama terlalu keras buat kamu. Mama egois. Tapi semua itu buat kebaikan cucu Mama. Mama pengen yang terbaik buat cucu Mama. Iya, Ma. Aku juga minta maaf ya, Ma. Raisa, Papa, Mama sama Nenek sayang kok sama kamu. Rasanya lega banget. Akhirnya Raisa sudah sempat berkumpul sama keluarganya. Ya, pokoknya udah gak bisa deh diungkapin dengan kata-kata. Soalnya lihat mereka bersatu lagi, lihatnya senang bahagia ngelihatnya.